Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh, gratis alias free alias nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indoye. Ya, ada berita terbaru dari Terengganu FC ya. Baru saja Terengganu FC kemarin introducing atau mengeluarkan jersey yang baru ya. Jersey paling anyar mereka, paling baru mereka di tahun 2020 ini. Kemarin sudah ada acaranya dan sudah ada di-upload di YouTube jika kalian belum nonton ya. Oke. Okay. Jadi, seperti apa jersey barunya ini, Widi? Mantap ya. Terengganu FC dengan jersey barunya. Tetapi sebelum kita lihat jersey barunya, kita lihat dulu jersey lamanya ya. Jersey lama ini tahun 2019 ini seperti ini ya. Nah, ini dia tahun 2019. Sponsornya Terengganu Ink ya. Dan warnanya putih polos seperti ini. Di sebelah kiri dada ada lambang Terengganu FC. Dan sebelah kanan ada AL, ini sponsor juga ya. Dan ini satunya lagi, jersey-nya warna abu-abu ini ya, abu-abu hitam ya. Nah, ini juga nih. Ini juga yang lama, jersey yang lamanya juga. Black and white. Nah, ini lebih jelas lagi nih, home dan away-nya. Di sini ada, di bagian bawah sini ada tulisan apa ini? Turtle Story ya, Turtle Story ya. Dan ada kerahnya, cuy. Ada kerahnya di sini. Ada kerahnya ya. Sebelah kanan ini juga ada logo. Warnanya putih, ada garis seperti garis apa ini ya, garis yang nggak terlalu kelihatan, garis transparan ini, warna hitam tetapi bukan hitam, ini putih agak hitaman lah ya. Nah, kita lihat di Instagramnya official Terengganu FC ya, dia sudah merilis gambar jersey-nya yang paling baru ini. Jersey yang paling baru sponsornya adalah Red One. Waduh, ini kayaknya mantap ini ya, jersey yang baru ini ya. Nah, ini berbeda cuy, ini atasnya ada hitamnya cuy, di atas ada hitamnya, bagian bahunya tuh ada hitam-hitamnya cuy, ada warna hitam sampai ke lengan. Keren ya desainnya cuy, yang baru ini cuy. Terus ada garis-garis hitam di antara warna putih ini ya. Dan ini ada Red One tulisannya, di sini ada logo, di sini juga ada logo. Ini adalah home-nya ya, jersey home-nya ya. Terus kita lihat lagi, ini jersey away nih, jersey away-nya cuy, jersey away-nya warna biru. Jersey away-nya warna biru, tapi bagus ini desainnya cuy. Biru dan ada garis-garis strip putih gitu ya, strip biru muda seperti itu ya. Di sini juga Red One dan di lengannya juga ada kuning merah ya, keren banget ini cuy. Di atasnya ini tulisannya ini nggak terlalu kelihatan cuy kalau dari Instagram. Kalau nggak salah epic one apa ya, kalau nggak salah ya, nanti kita lihat cuy, ada yang lebih jelas lagi gambarnya. Nah, ini jersey ketiganya mereka. Ini warnanya abu-abu dan apa ini, putih ya. Di lengannya juga ada hitamnya, keren cuy. Tapi aku lebih suka away dan home-nya ini. Away ini bagus cuy, warnanya cuy, biru. Ini juga home-nya bagus cuy. Nah, ada videonya cuy. Ada videonya sudah keluar, sudah rilis. Kita lihat dulu ya. Videonya di YouTube di official Terengganu FC 2020 jersey. Mantap. AL cuy, itu sponsornya. The new players, new coaches, philosopher. Okay. The new stadium. New stadium, new player. The best fans. We will rise again. Okay, dia bilang new player 2020 adalah hal yang besar ya, ada new stadium, new player, dan we rise again katanya. Widi, mantap betul ya. Are you ready for the new beginning? But hey, why so serious? Of course, we need a new jersey. Asik. Are you ready for the new beginning? Pasti kita punya jersey yang baru. Wah, ini cuy, Epic 1. Nah, di atasnya cuy, kita putar sedikit lagi. Nah, ini Epic 1 ya cuy. Ini sponsornya nih AL ya. Ini juga sponsornya juga Red One ini. Wih, mantap betul ya cuy. Ini ada logonya. Ini home-nya ya. Ini jersey home-nya. Wih, mantap ya cuy. This time. Wow, keren. Asik. Ah, ini cuy, tulisannya Manis FM. Oh, ini juga sponsornya ya, radio ya, Manis FM di sebelah lengan
kirinya. Ternyata ada coraknya cuy, ini corak motif batik ini ya kayaknya ya. Motif-motif kayak motif batik gitu ya. Di sebelah, di warna hitamnya ini, wih mantap detailnya ya cuy. Ini garis hitam, ini motif-motif, ternyata ada motifnya, tadi aku kira nggak ada motifnya cuy. Nah ini bawahnya ya, di bawahnya ini ada AL Active Lifestyle. Oh itu namanya official sponsor of TFC, official sponsornya cuy. Ini apalagi tulisannya ini, aduh nggak kelihatan cuy ini cuy. Mantap ini cuy, ada ininya, logonya di bawah. Dan jahitannya juga cuy, ini cuy. Jahitannya juga dia bentuk V gitu ya, bawahnya ya, bagus ini cuy baju nih. Terus detailnya nih cuy, kita lihat detail kainnya, detail bajunya ini ada detailnya cuy. Ada kotak-kotak seperti ini, wih mantap banget ya. Lebih detail lagi sekarangnya, mantap. Nah ini UE, kita lihat sedikit lagi. Nah ini UE-nya tetap di sini ada kuning merah di kerahnya ya. Epic 1 masih tetap. Nah, di lengannya ini yang bikin menarik ya cuy ya. Di lengannya ini ada strip juga, kuning merah kuning. Mantap. Dan ini juga desainnya ada strip-strip kayak gini, keren banget UE. Mantap cuy. Wah, ini Bumi, SP Bumi. Oh, ini sebelah kanannya SP Bumi, ini juga sponsor kayaknya ya. Tetapi ini nggak ada corak atau motif yang seperti di home-nya tadi ya. Di sini polosan aja nih. Nggak ada corak-corak batik atau yang lain-lain. Polos. Belakangnya cuy, belakangnya kerah belakangnya cuy. Keren. Ada tulisan 1956, ini tahun berdirinya ya Terengganu FC ya. Mantap kali 1956 cuy. Mantap ini cuy jahitannya, gila. Tuh, jahitannya sampai sini cuy. Mantap banget cuy. Mahal ini jersey. Berapa harganya? Ah, ini jersey yang ketiganya. Wah, jersey yang ketiganya juga mantap cuy. Desainnya juga mantap. Di dalam putih-putihnya ini ada logonya Terengganu FC ya. Di sini juga ada logonya AL tadi. Dan di sini juga agak sama dengan yang jersey UE-nya yang ada strip kuning, tapi ini stripnya hitam ya, hitam polos ya. Ini abu-abu warnanya, ini strip hitam. Mantap juga ini yang ketiga. Wih, ini yang UE tadi cuy. Ada belakangnya Ladang Rakyat Terengganu Football Republic. Ada tulisan di belakangnya ternyata yang UE ya. Wah, ini detailnya cuy. Wih, mantap. We are ready. Oke, siap. 2020, mantap. Ini sponsor utamanya AL sama Red One cuy. Active Lifestyle. Siap. Itu dia tadi cuy. Official Terengganu FC 2020 jersey-nya ya cuy ya. Sudah ada di Instagram juga, sudah ada ini. Kalau kalian belum lihat di sini, di Instagram juga ada. Ini lebih detail lagi nih. Sama aja cuy. Sama aja videonya. Jadi mantap ya cuy. Ini aku suka dengan jersey UE-nya malahan. Aku lebih suka karena warnanya, mungkin selera orang kan beda-beda aja ya. Tapi ini harganya aku nggak tahu harganya berapa ya. Bagus ini cuy, Terengganu FC. Kalau kalian ada yang mau ngirimin aku satu jersey-nya ini, silakan ya cuy. Dengan senang hati aku terima. Dan nanti akan aku buatkan videonya ya. Iya. Review Terengganu FC jersey. Wah, nanti aku kasih wajah kalian di dalam video gitu yang kirim jersey. Ngarep ya cuy ya. Tapi mantap banget cuy, dibandingkan dengan jersey-nya yang 2019 ini lebih detail lagi ya, lebih detail, lebih banyak detail-detailnya, dan lebih desainnya lebih bagus cuy. Desainnya lebih bagus daripada yang 2019 cuy. Upgrade-nya mantap banget ya, Terengganu FC mantap. Semuanya di-upgrade cuy. Dari pemain, stadium, jersey, wah di-upgrade semua oleh Terengganu FC. Gila, keren banget Terengganu FC. Memang Terengganu FC ini nggak main-main kayaknya untuk 2020 ya cuy. Mantap. Black and White Day 2020 ini yang kemarin ya. Ini yang kemarin pelancaran apa namanya? Jersinya tuh ya, Black and White Day. Sudah banyak di YouTube dokumentasinya Black and White Day kemarin ya. Mantap untuk Terengganu FC, mantap betul. Untuk jersey barunya, wih mantap. Jadi ya itu aja untuk video kali ini ya. Nanti kalau ada jersey-jersey yang lainnya dari klub-klub Malaysia lainnya, insya Allah akan aku reaction lagi. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, ke Instagram, Facebook, Twitter. Dan jangan lupa juga klik notification bell yang ada di bawah agar selalu update setiap ada video-video baru ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!
Thank you.